of wij in staat zijn om ons staande te houden in die wedstrijd om onder. Masih ada satu kesempatan. Kalian harus main kembali sebagai tim. It's Suleiman. The height there. Sebagian skuad timnas U23 Indonesia tiba di Paris, persiapan rebut tiket Olimpiade Paris 2024 dimulai. Sebagian besar skuad timnas U23 Indonesia saat ini sudah mendarat di Prancis jelang laga playoff Olimpiade Paris 2024. Seperti diketahui, perjuangan Garuda Muda menuju Olimpiade Paris 2024 belum selesai. Beberapa hari mendatang, mereka akan menghadapi laga playoff ajang tersebut. Tim besutan Shin Tae-yong akan berhadapan dengan perwakilan Afrika yakni Timnas U23 Gini untuk memperebutkan satu tiket menuju Olimpiade. Pertandingan itu akan berlangsung di Clairefontaine, Prancis, pada Kamis, 9 Mei 2024, mendatang. Kini, sebagian dari skuad Garuda Muda sudah berada di negeri fashion tersebut. Hal itu dibuktikan dengan sebuah foto yang diunggah oleh salah satu staf kepelatihan Timnas. Yu Jae-hoon yang merupakan asisten pelatih kiper Timnas U23 Indonesia mengunggah sebuah foto melalui Instagram pribadinya. Dalam foto tersebut, ia menunjukkan diri sudah berada di Prancis dengan ofisial Timnas lainnya. Di lain sisi, saat ini ternyata hanya sebagian pemain dan staf pelatih saja yang tiba di Prancis. Sebab, keberangkatan tim Merah Putih ke Eropa dibagi dalam dua kloter. Informasi itu diungkapkan oleh salah satu anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, yakni Arya Sinulinga. Arya mengatakan bahwa kloter kedua baru akan berangkat pada pukul 14 WIB tadi. Perjalanan dari Qatar menuju Prancis diperkirakan akan memakan waktu dari 6 sampai 10 jam lamanya. Kemungkinan besar, kloter kedua akan tiba di daratan Eropa pada dini hari waktu Indonesia Barat. Tim sudah jalan dibagi ke dalam dua kloter ke Prancis, ungkap Arya Sinulinga dalam keterangan yang diterima. Hari ini jam 2 siang, kloter terakhir yang berangkat ke sana, jelasnya. Kendati baru sebagian pemain yang tiba, Shin Tae-yong selaku pelatih kepala sudah bisa memulai persiapan anak asuhnya untuk merebut tiket Olimpiade. Pelatih asal Korea Selatan itu memang wajib sesegera mungkin mempersiapkan anak asuhnya. Pasalnya, mereka akan bertanding melawan tim Shin yang memiliki fisik prima. Selama 4 hari ke depan, Shin harus memulihkan kondisi fisik para pemainnya. Hal itu dikarenakan fisik Ivar Jenner dan kawan-kawan terlihat terkuras habis sejak laga perempat final Piala Asia U23 2024. Sejak saat itu, Garuda Muda selalu berlaga hingga 100 menit ke atas. Bukan hanya memulihkan kondisi fisik saja, ada satu hal lain yang harus diperhatikan Shin. Seperti diketahui, benua biru memiliki kondisi cuaca yang jauh berbeda dengan kawasan Asia. Benua tersebut cenderung memiliki suhu yang dingin. Sementara benua kuning cenderung memiliki cuaca yang hangat serta lembab. Oleh sebab itu, Shin harus memastikan anak asuhnya beradaptasi dengan baik sebelum bentrok dengan Gini. Gelandang Feyenoord Rotterdam U21, Delano van der Heijden, memberi kode ingin memperkuat timnas Indonesia. Pesepak bola 19 tahun ini muncul di waktu yang tepat atau ketika gelandang andalan timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, membutuhkan pesaing. Nama Delano van der Heijden bukanlah nama asing bagi pencinta sepak bola tanah air. Ia sempat dikabarkan masuk radar PSSI untuk dinaturalisasi dan diproyeksikan memperkuat Timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023. Selain Justin Hubner dan Ivar Jenner, PSSI dikabarkan sempat mendekati Delano van der Heijden dan juga pemain yang kini telah menembus skuad utama Ajax Amsterdam, Tristan Goijer. Namun, karena satu dan lain hal, pendekatan kepada Delano van der Heijden dan Tristan Goijer menguap begitu saja. Namun, baru-baru ini Delano van der Heijden sekian memberi kode siap memperkuat skuad Garuda.
Akun Instagram halfblood_Indonesia membagikan profil Delano van der Heijden dengan balutan seragam Timnas Indonesia dan Feyenoord Rotterdam. Selain membagikan profil Delano van der Heijden, akun di atas juga menandai akun anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, dan meminta memproses naturalisasi gelandang yang dikenal lincah ini. Pak Arya, M. Sinulinga boleh nih, buat kompetitor Lino di U23, tulis akun halfblood_Indonesia, sembari menandai akun Instagram Delano, tak disangka, unggahan akun di atas direpost ulang Delano van der Heijden. Ia seakan menunjukkan memang berminat memperkuat Timnas Indonesia. Siapkan diri lawan Guinea, Timnas Indonesia U23 langsung terbang ke Paris usai Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U23 langsung berangkat ke Paris, Prancis, usai mengikuti Piala Asia U23 2024. Mereka memilih untuk langsung melakukan persiapan menghadapi Guinea di Paris jelang playoff ke Olimpiade 2024. Timnas Indonesia U23 versus Guinea akan dimainkan di Infanterie Clairefontaine, Paris, Kamis, 9 Mei 2024. Timnas Indonesia U23 membutuhkan kemenangan dalam laga nanti demi memastikan tempat di Olimpiade 2024. Asisten pelatih Timnas Indonesia U23 Nova Arianto mengatakan mereka langsung berangkat ke Prancis guna mempersiapkan diri lawan Guinea. Mereka tak akan pulang dulu ke Indonesia usai selesai berlaga di Piala Asia U23 2024. Namun, Nova Arianto tak mengatakan kapan waktu keberangkatan Timnas Indonesia U23 ke Prancis. "Iya, kami langsung ke Prancis," kata Nova Arianto dilansir dari Kompas.com, tunggu rilis resmi saja untuk keberangkatannya, lanjut mantan bek Persebaya Surabaya dan Persib Bandung itu. Pelatih Timnas Indonesia U23 Shin Tae-yong sendiri menegaskan ini menjadi usaha terakhir untuk membawa Timnas Indonesia U23 ke Olimpiade 2024. "Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membawa kesempatan terakhir ini untuk lolos ke Olimpiade," ujarnya dikutip dari laman resmi PSSI. "Saya harap 4 tim Asia akan bertanding di Olimpiade," sambung pembesut asal Korea Selatan tersebut. "Jika bisa mengalahkan Guinea, Timnas Indonesia U23 akan tergabung di grup A. Garuda Muda akan menghadapi Prancis, Amerika Serikat, dan Selandia Baru." Jurnalistik ESPN Asia, Gabriel Tan, menyebut duet gelandang Nathan Choeon dan Ivar Jenner bisa menjadi kunci Timnas Indonesia U23 saat melawan Timnas Guinea U23 di playoff Olimpiade Paris 2024. Tan berpendapat, duet ini penting untuk membuat permainan Garuda Muda lebih hidup. Gabriel menyebut Timnas Indonesia U23 masih punya kesempatan untuk menunjukkan perlawanan. Jurnalis ESPN Asia itu menilai, pelatih Shin Tae-yong harus kembali mengaktifkan duet Nathan Ivar di lini tengah. Ini, Timnas Indonesia U23, juga harus melepaskan Nathan Choeon kembali ke lini tengah untuk memperbarui kemitraannya yang mengesankan dengan Ivar Jenner, tulis Gabriel dalam artikelnya, dilansir. Dari ESPN Asia pada Sabtu, 4 Mei 2024, dengan duo ini penting dalam perubahan tim mereka untuk memenangkan pertarungan, ruang mesin, melawan Guinea, sambung tulisan itu. Selain itu, Gabriel juga berpendapat ada sosok Witan Sulaiman dan Marcelino Ferdinand sebagai pembeda dalam pertandingan. Dia meyakini, keduanya mampu menunjukkan kualitas saat bersua dengan Guinea U23. Dan dalam diri Marcelino Ferdinand dan Witan Sulaiman, Indonesia memiliki dua pengubah permainan yang berpotensi memenangkan pertandingan melalui kecemerlangan individu, jelas Gabriel. Ya, Timnas Indonesia U23 akan berhadapan dengan Guinea U23 dalam babak playoff Olimpiade Paris 2024. Kedua tim akan bertanding di Clairefontaine, Prancis pada Kamis 9 Mei 2024. Pada pertandingan itu, kedua tim datang dengan status sebagai peringkat keempat di turnamen U23 regional masing-masing. Walau demikian, Guinea U23 dinilai lebih unggul karena mempunyai sederet pemain kelas Eropa. Tangan kanan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia U23, Nova Arianto mengabarkan situasi terkini soal status Justin Hubner jelang laga kontra Guinea.
Timnas Indonesia U23 terancam kehilangan Justin Hubner pada laga playoff Olimpiade Paris 2024 melawan Guinea di Paris. Justin Hubner dikabarkan meninggalkan Timnas Indonesia U23 karena harus kembali ke timnya, Cerezo Osaka usai Piala Asia U23 2024 selesai. Jika bek berusia 20 tahun ini tidak bisa bermain, maka akan menjadi kehilangan besar bagi skuad Garuda Muda yang bermimpi lolos ke Olimpiade 2024. Pasalnya, sepanjang Piala Asia U23 berlangsung Justin Hubner hanya absen sekali di pertandingan kontra Qatar karena masih bertanding dengan klubnya. Namun, Nova Arianto memberikan secercah harapan soal kemungkinan Hubner bermain untuk Timnas Indonesia U23 di duel melawan Guinea. Kita lagi lakukan komunikasi dengan klubnya, kata Nova Arianto dikutip dari Antara pada Sabtu 4 Mei. Sementara itu, Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji mengatakan bahwa pihaknya mencoba untuk memanggil Elkan Baggott. Saat ini, Elkan Baggott baru saja menyelesaikan tugasnya bersama Bristol Rovers. Di League One Liga Inggris sebagai pemain pinjaman, akan tetapi, Sumarji mengatakan kehadiran Elkan Baggott ke Timnas Indonesia U23 belum bisa dipastikan. Pasalnya, dia menyebut pihak PSSI masih menunggu jawaban dari klub Elkan Baggott, Ipswich Town. Tambahan amunisi lain yang bisa membuat ST tersenyum lebar adalah bek andalan PSIS Semarang, Alveandra Dewangga. Sebelum Piala Asia U23 2024 dimulai, Shin Tae-yong sebenarnya sudah memanggil Dewangga ke Timnas Indonesia U23. Akan tetapi, Dewangga batal bergabung karena sedang menjalani pemulihan pasca operasi. Sumarji pun mengungkapkan bahwa pihaknya kini sedang mengurus semua keperluan Dewangga untuk terbang ke Prancis. Untuk Dewangga sedang kami urus visanya, ujar dia. Elkan Baggott dan Dewangga dipanggil untuk Indonesia versus Guinea. Alveandra Dewangga dan Elkan Baggott dipanggil PSSI ke Timnas Indonesia U23 yang akan menghadapi Guinea dalam playoff Olimpiade 2024. Hal tersebut dikonfirmasi manajer Timnas Indonesia U23 Sumarji. Dijelaskan Sumarji saat ini PSSI sedang mengupayakan kedua pemain bisa segera menyusul terbang ke Prancis guna membela Timnas Indonesia U23 versus Guinea. Sedang kami persiapkan untuk tambahan pemain. Tambahan cuma dua. Sementara yang kita persiapkan Dewangga sama Elkan. Untuk Elkan kita sedang bersurat ke klubnya, kata Sumarji kepada CNN Indonesia. Kom Nathan sama yang lain, tetap, masih di Timnas. Sementara ini dulu informasinya ya, nanti akan kita informasikan lagi kalau sudah ada perkembangan, ujar Sumarji menambahkan. Dipanggilnya Dewangga dan Baggott karena situasi lini belakang Garuda Muda sedang krisis. Pasalnya Rizky Ridho masih harus menjalani satu sanksi kartu merah langsung di Piala Asia U23 2024. Indonesia juga bakal kehilangan Justin Hubner yang telah kembali ke Jepang. Hubner langsung terbang ke Jepang pada Kamis 2 Mei malam waktu Qatar karena diminta klubnya, Cerezo Osaka. Untuk Justin Hubner sudah balik ke klubnya semalam. Kaitannya dengan dibutuhkan klub. Soal yang lain-lain, akumulasi kartu atau dicoba lobi klubnya agar bisa kembali ke Timnas Indonesia U23, nanti saya kabarin lagi ya. Saya pastiin dulu, kata Sumarji. Terlepas dari itu, Sumarji menyebut kondisi pemain baik-baik saja, tanpa ada yang cedera, setelah laga perebutan peringkat ketiga melawan Irak. Saat ini mentalitas pemain coba dibangkitkan. Kondisi semua pemain saat ini baik-baik saja, tetapi intinya sekarang ini kita sedang mencoba membangkitkan mentalitas para pemain setelah kalah dari Irak, ujar Sumarji. Timnas Indonesia U23 minta izin klub pemain Abroad untuk lawan Guinea, semoga Nathan Joe dan kawan-kawan bisa main. Timnas Indonesia U23 masih memerlukan tenaga para pemain Abroad. Pasalnya, skuad Garuda Muda bakal menjalani babak playoff Olimpiade 2024 Paris. Perjalanan Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 sudah usai. Skuad Garuda Muda dikalahkan Irak 1-2 dalam perebutan tempat ketiga. Namun, Timnas Indonesia U23 akan bermain lagi dalam waktu dekat. Skuad Garuda Muda bakal berjumpa wakil Afrika, Guinea pada 9 Mei 2024 di Infanterie Clairefontaine, Clairefontaine en Vélines.
Untuk melawan Guinea, Timnas Indonesia U23 masih ingin dibela para pemain Abroad di Piala Asia U23 2024. Mulai dari trio Liga Belanda, Ivar Jenner, Rafael Struik, dan Nathan Choyaon. Selain itu, skuad Garuda Muda juga membutuhkan gelandang Liga Belgia, Marcelino Ferdinand, bek Liga Jepang, Justin Hubner, dan bek Liga Korea Selatan, Pratama Arhan. Untuk itu, negosiasi dengan tim para pemain Abroad sedang berlangsung. Status playoff Olimpiade 2024 yang tidak masuk kalender FIFA bisa membuat klub-klub memanggil pulang nama-nama di atas. Kami sedang berkomunikasi dengan klubnya kembali untuk meminta izin dari mereka supaya masih bisa membela Timnas Indonesia U23, ujar asisten pelatih Timnas Indonesia U23, Nova Arianto saat dihubungi bola.net, Jumat 3 Mei. Adapun, Timnas Indonesia U23 masih diliburkan dari rutinitas latihan. Rizky Ridho dan kawan-kawan baru akan berlatih lagi dalam beberapa hari ke depan.